sebelumnya ibu mohon maaf ya kepada kalian. Itu HP-nya disimpan dulu tolong. Yang di belakang juga. Sudah mengganggu waktu kalian ya. Jadi di sini ibu diberi titipan oleh guru agama kalian. Kalian diberi tugas untuk merangkum bab 4 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru halaman 117. Sekarang dibuka tolong bukunya. Izin bertanya Bu, tugas itu dikumpulkan atau tidak ya? Dikumpulkan. Paling lambat besok ya mengumpulkannya. Baik, Bu. Di meja ibu guru, bu guru agama kalian. Ya, Bu. Makasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggal dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Bapak, gas. Yo. Lagi, guys. Kalian bukannya ngerjain tugas dari buku guru malah main game. Mau siapa lah kalau kita cari? Udah lah, Bu, biarin aja kita kerjain aja yuk. Yaudah, yuk. Ikut, coy. Apa, coy? Sabar. Waalaikumsalam. Wah, siapa ini, Dok? Ini teman Oladi, namanya Putri. Dia mau kerja kelompok bareng Oladi di rumah. Boleh kan? Oh, iya boleh. Silakan masuk. Nanti Abi kasih tahu Umi biar nyiapin makanan ya. Uang ayah belum transfer, adanya 20.000. Apa ini cuma 20.000 doang? Mana cukup? Iya, ibu udah gak punya uang lagi. Terus ini apa? Tunggu! Apa? Seharusnya kamu tidak berbuat seperti itu sama ibu kamu. Terus urusan kamu sama aku apa? Bukannya aku mau ikut campur urusan kamu, tapi seharusnya kamu tidak berbuat seperti itu sama ibu kamu. Bodoh amat. Indri, kamu dipanggil guru ke ruang BK. Untuk apa? Entahlah. Ya aja dulu, mungkin mau dikasih duit.
Bin ke warung yuk. Maaf, aku capek mau pulang. Tumben banget nih, gak asik ah. Assalamualaikum Bu. Melukai hatimu.